game penentuan antara Impunity melawan IDNS ya guys ya. Kita ngecast bersama Aura Luminer sama Cordial Win sama Cupid. Dari ekspektasi ya, tapi balik lagi kita akan terbang menuju ke Line of Drone. Kita akan melihat Digi lagi deh. Antara kedua tim ini. Iya, Digi lagi. Oh, Diginya sih ini. Tapi kali ini enggak ada Hilda. Wah, Om. OPP Hilda dikasih Ayah Busa sih tai sih. Jelek match-nya. Kebak. Gue indo-indo aja lu. Aduh, pause lagi lu. Nah, udah lanjut lagi timnya. Ini gila guys ya. Ini kalian nanti lihat lah OP pakai Ayah Busa jago. Ada, jadi Roger tiba-tiba. Aku nyari video lu. Tapi orang bilang gak sama orang lain gitu ya, malah jadi ini, Cok. Apa namanya? Waduh, Ramela dibunuh lagi, Cok. Oh, enggak lu. Itu buat iniin early-nya tuh si Deep Matrix sama Digi biar enggak kena tower lagi kayak tadi. Itu flickerin lo miss. Wah, di flickerin. Wah, Loi-nya. Bagus Loi-nya. Rotation standby notice. Stupid diserang, kasian kalian tuh, guys. Apalah salah dia memang. Kenapa dia? Enggak, Mas. Udah biasa. Tuh, Cok, netizen sekarang irit banget, Cok. Dengki. Tahu. Waduh, mati nih. Nonton tinggal nonton, tolol. Birunya diambil, Cok. Goblok banget jadi orang. Giveaway-nya kapan? Giveaway nanti Juli, guys. Sekalian sama jersey baru kita. Gak bisa gue gini. Buang jauh-jauh, guys. Dengki itu, guys, sama orang. Lu jersey baru ganti warna gak? Pokoknya yang baru ini keren banget sih, Yur. Gue udah mikirin lama banget nih yang baru. Sampai lama banget ya, Bro? Ih, Cok. Wah, ini jersey terkeren AE kalau menurut gue. Gua agak lapar ya sambil makan ya guys ya. Enggak apa-apa ya, sorry. Menjawab aja ya Prof ya kayak. Buang jauh-jauh si Dangki, Dengki bukan Dangki. Dangki ya, jangan gitu. Dengki beda bukan Dangki. Dapat nih input itu. Los. Please jangan retrying. Nice, retrying. Retrynya coy. Ay. Geram kali aku. Akhirnya Lois menang retry ya guys ya. Udah improve dia. Iya. Udah improve itu ya. Dikasih boostingan, Cok. Sumpah ini Ramela, aduh. Dia bilang, lu kalau gak retry Indomaret, gue cium dah. Gue juga mau tuh ditengin sama Ramela main di mid, gue gendong dia dah. Kalian diam, jangan retry Eko, bangsat. Iya, kayaknya tuh si Lois tuh nonton konten Eko dia mau. Jarang-jarang gak dapet retry. Anjas, dia kenapa ya? Woi. Dia ke map musuh anjing. Dia nah, ke map sendiri. Mendingan jalan, Mas. Gua penasaran, lu tuh dari dulu emang udah kayak gitu enggak kok atau akhir-akhir aja? Ya kan gua kan dulu mainnya apa, Cok? Tapi kalau lu main jungler kayak gitu enggak, Yur? Apa? Lu kan main jungler katanya kalau pagi main sama Wan gitu-gitu. Ya gua sering main retry juga. Itu butuh latihan ya, Ton. Wah, nice yang bawa. Soalnya itu feeling lagi, itu feeling banget ya, kalau retry itu feeling. Kalau cuma latihannya combo sama skill kayak Lance, skill 2 retry, timing retrynya harus lu timing. Kalau Lancelot gitu ya. Beda hero beda retry, beda hero beda retry kata bocil. Kayak Granger gitu peluru terakhir kombonya combo peluru terakhir sama retry. Mati. Waduh, mati coy ini pasti. Mati. Wah, sakit banget. Ngeri mainnya agresif banget Cok. Si banget. Ngeri kayak cari terus sampai dapat. Bagus sih dia main Loi-nya kayak begitu. Tret tower. Nah, pintar nih akhirnya ke tengah. Emang ini udah gak perlu dudukan ya, Cak? Salah pukul Cok si SS-nya. Langsung set up turtle Cok. Bawah. Cepet perang. Ayah masih di bawah tuh. Satu harusnya, tapi kita lihat dari Impunity KS sendiri masih bercoba. Yes, ini dia objektif kali. Kayaknya Tarsis udah jadi guys ya. Untung gak menit banget, bagus saja. Siapa yang dapat retrynya? Oke, Lois aman. Sekarang kita lihat aja, udah berhasil. White Knight-nya jauh tadi. Ada perubahan ataupun ada pergerakan dengan teleportasi? Enggak, ternyata. Yes, enggak ada perubahan, tapi sementara itu lihat OP dari bottom lane mencoba untuk membalaskan dendam, mengamankan lagi objektif langsung dari. Masih ketat banget ya. Ini high split push. Agak retry ya, guys, dia. Udah improve. Nah, ini kalau misalkan dari siapa? Bukan ya itu loh, guys. Kalau kayak tadi enggak ada lawan retry itu kok. Kalau masih enggak dapat keterlaluan nih.
Tapi menurut gue dia improve, cok. Kalau Eko sering kok, nggak ada lawan nggak dapet sering tuh. Eh kalau dulu Beatrix first item ini kan BOD, sekarang DHS. Bisa dua-dua orang. Bisa dua-duanya. Basic attack-nya itu yang ada 6 peller sakit banget loh. Kalau DHS. DHS gak sih, DHS lebih lebih ngebantu lah, murah juga. Gak semahal BOD. BOD tuh buat tower. Buat tower sama buat main shotgun. Wah anjing lat. Wah sakit banget, cok. Gila kalau Ramela ini offset dikit langsung digas ya. Eh kenain dulu nih mentalnya cewek nih bikin bad mood. Gitu tuh komunikasinya tuh. Terus Ramela ngamuk kan. Salah tuh sebenarnya dia nyolek Ramela. Marah janggernya. Opi. Nyolek. Oh gila Opi. Ini hayanya berani banget kok dari kemarin. Satu lawan tiga dilawan bunuh. Lalu Filipin dok berani. Ya paling kaya lu hayanya. YSS lagi kayak game kedua nih YSS nih free farm lagi. Sama anti match jago mana Yur? Jago inilah. Draftnya gue lebih megang si ini sih si Impunity kan? Iya gue juga. Kalau draft, cuman masalahnya Yi Sun Shin-nya free farm ini. Level 10 ya? Granger-nya 9 masih. Turtle deh. Turtle lagi. Beda 2 level deh ini. Waduh, cok loyal Matilda-nya gila. Oh bagus ya, SS-nya di belakang dia. Ya mati nih Granger. Granger-nya mati, di slide. Eh? Wah. Waduh. Wah gila. Wah ini hayanya megang banget. Bener loh Yur. Easy Bunny tuh gaya mainnya kayak malas banget guys, sumpah. Ini hayanya pasti sering nonton live stream Eko, cok. Loh, kenapa gua babi? Lu kan jago haya. Oh, gua kira Easy Bunny. Aduh, muka kayak Ramela, udah bete, cok. Emangnya, kok lu tau San gua jago ya? Tahu dong. Seneng kan lu gua puji? Ah, itu udah biasa, hal yang Yurino biasa. Yurino tuh parah, cok. Gak mau ngakuin ya. Temen jago. Emang, Yurino tuh orangnya emang kayak gitu. Dari gua selalu mau ngakuin temen jago. Eko yang gak pernah ngakuin gua jago, tau gak? Ini pembahasan gua udah denger ratusan kali. Lu kayak anak butuh pengakuan bapak, cok. Sumpah, ya. Bener aja, cok. Wah, mati lagi ya, SS-nya. Wah, aduh, Lois. Tapi tuh kermit ya. Lebih cuan mana tuh kalau kayak gitu? Mid. Oh, rekap gas lagi. Aduh, guys. Sakit, cok. Lebih cuan mid. Enggak, tapi tergantung kok. Kalau ini bisa balas dapat mid, ya lebih cuanan yang apa? Enggak bisa lah, creep-nya masih jauh. Mid-nya jauh. Ya. Creep. Enggak, makanya tapi kalau bahas kayak untung mana itu kadang tergantung enggak bisa langsung dibahas saat itu kayak dilihat 10 detik berikutnya masih bisa dapat tower atau enggak gitu loh. Berani dia nge-hit ini ya. Tower ya maksudnya sempet-sempetnya dia. Bagus White Knight ini main. Emang kayak Ntar lah apa? Mau ke GPX White Knight? Enggak lah, mending ambil Lois gak sih? Lo ambil Lois aja, cok. Temu aja Yur, kita beli Yur satu Mobile Legend Yur. Kalian gak beli aja semua lah, dua-duanya Impunity sama IDNS. Iya, sepuluh mau dibeli, cok. Ya, Ramela yang wajib beli, Ramela, cok. Ramela, wajib ya, sih. Ya, Yur, itu kan ya. Itu gertai, Yur, gertai. Sniper White Knight, guys. Sering main Valorant itu. Soalnya, lu kalau beli Ramela udah pasti dapat si Lois. Kata netizen, dia berdua pacaran. Itu bener gak? Kecepetan gak sih skill 2 ya? Gak tau lah. Ngebug cok ayahnya. Ngebug display. Gue ngeliat Haya sekarang trauma gue. Data cok. Wah. Gila kuat banget Impunity co, warnya. Wah udah ini. Mati. Udah habis nih. Kelar. Maniak co. Yur, thumbnail Yur. Hah? Nggak. Loh,
Lu gak record, Cok? Record. Wah, ketawa ya ntar kalau Yurino. Waduh, Loisnya ngapain, Cok? Savage pertama nih, ini kayak GB Savage, Cok. Dia ngantung nyawa. Ini Savage pertama ya? Ya, kayaknya. Kenapa trauma Haya? Ya kan waktu itu Chelly Boy ngebug, gak bisa ke Shadow ya. Siapa yang sampai Granger ya? Ya dia nangis gak waktu Chelly Boy gak bisa balik? Ya gak nangis pas gak bisa balik, gak nangis. Nangisnya pas kalah. Itu memang ngebug atau gimana? Gue bahagia kok liat kayak gitu, kan gue sumpah. Savage pertama itu sakit banget loh tadi punggungnya, Be. Iya. Itu dia B, Savage deg-degan. Maka tadi rondonya agak miss dikit. Ini kalau kita facecam nih, tangannya gini tuh. Ya udah tremor itu. Gila. IGWTM Today udah dibahas habis itu, guys. Apaan tuh? Oh, yang gua ya? Iya, ngeluh lah. Apa-apa, Cok. Hayanya salah jalan. Mati Hayanya ngetro, Cok. Iniin, guys. Ditungguin, Cok, sama temen-temennya. Tapi jebol mid-nya. Gak apa-apa, gua bang harus jebol lah kalau lo. Yes, masih bisa di-clear, Kak. Ya! Wah, men, trap itu rekrut, Cok. Lu tadi lihat gak alisnya? Oh, gak ada yang lihat ya? Kenapa? Enggak. Winternya kepencet tadi di mid. Agak-agak emang dari kemarin dulu. Wah. Lo ngetrow! Ngetrow, Cok, Lois! Enggak. Ada targetnya, targetnya. Minion masuk. Ini akan menjadi akhir untuk Aiden Nosli, tapi kita lihat aja Aiden Nosli bisa enggak mereka mempertahankan dengan 3 orang. Ya ampun nih Elise. Boomnya terlalu PD bahkan harus meregang. Emang kurang Elise-nya tadi kemarin. Yang jago yang OPPI-nya. Loinya udah holy. Kalau di mata netizen tetap Granger yang jago, Yor orang sefek. Iya, Yor orang dia yang sefek. Gimana sih lu? Sarkas. Lah emang bener, Cok. Kemana sarkas itu, Yor? Sebenarnya namun Impunity KH bisa dibilang tadi dari segi push to rate-nya semenjak OPI. Kayak emblem guys, jujur kalian ngeliat yang jago siapa? Pasti Granger. Granger lah. Jadi emang kalau main core tuh lebih gampang kena jago ya sana. Iya. Iya, lebih kelihatan emang. Siapa yang ngebunuh itu dia jago, Yur, kalau mindset nih. Ramela. Yur, lu beli Ramela dapat si Lois itu, Yur. Paket gila, cuan lah itu. Lagian mereka juga enggak digaji di DNS. Masa iya lo? Kayaknya. Bagian cuma nongol pas MSC masa digaji. Iya MSC aja. Ini kan coachnya. Coachnya informasi kok enggak pernah muncul ya. Wah gila sakit banget loinya. Bahaya. Ayo busanya lihat. Sedikit banget SPS dari mana para pemain Aiden Northlip bahkan untuk sekarang. Halo. Ada. GG di recall-recallin di tas-tasin. Impunity ngeri banget. Wah, GGW. GG. Impunity ngeri banget, guys. GGW. IDNS pulang berarti dong. Kalau ini pulang ya? Iya kan? Pernah nih, apa sih kok? Tahu gue ini. Mirip Liam ya, mirip Liam ya? Sok ya, kalau kalah pulang. Kok, yang mirip Liam nih aja dari dulu. Iya ya, mirip Liam memang yang namanya TYY itu loh. Tapi inget ya, kok.